Israel disebut belum memutuskan sikap soal serangan Iran ke sejumlah wilayahnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan hingga Jumat 4 Oktober 2024, Israel belum menentukan sikapnya. Sebagai informasi, sebelumnya Iran menyerang Israel dengan meluncurkan hampir 200 rudal pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Hingga kini pihak Israel masih melakukan diskusi untuk mempertimbangkan langkah yang bakal diambil. Joe Biden mengatakan Israel harus membuat pertimbangan agar tak menyerang lapangan minyak Iran. Ia minta dilibatkan setelah Israel memutuskan sikapnya terkait serangan Iran ke wilayah militer Israel. Joe Biden juga memperingatkan Israel agar mempertimbangkan keselamatan warga sipil saat melakukan serangan balasan. Sebelumnya, Iran meluncurkan 200 rudal balistik ke wilayah Israel pada malam hari. Serangan tersebut mengincar pangkalan militer Israel yang prajuritnya sedang melakukan invasi ke Lebanon Selatan.